Ya, dan aluminium pasti kalian jamin. Kalian buat masak aja itu pakai wajan aluminium kan? Nah, ini dia. Ini berbahan dasar wajannya bukan, ini berbahan dasar aluminium seperti alat perkakas rumah tangga ini aluminium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajri yang pasti di channel kesayangan keluarga mancing seluruh Indonesia, yaitu Area Mancing Iwak. Oke, terima kasih buat kalian yang selalu setia ya menonton video Area Mancing Iwak dari Sabang sampai Merauke. Yang sudah subrek, like, share, dan komentar, pasti saya doakan kalian selalu diberi barokah, kelutan, mesah, dan apapun yang kalian cita-citakan akan tercapai dan terwujud. Amin ya rabbal alamin. Oke, buat kalian juga yang menunggu-nunggu ya, barang-barang flash sale itu sekarang kita lagi nggak turun ya, masku, liliku, bosku, semuanya. Kita lagi jarang turun, barang sale rejectan itu lagi jarang rusak. Kita sekarang ke depan itu lagi memikirkan barang yang bagus tapi murah. Nah, ngomong-ngomong barang baru, nah di sebelah kiri saya sudah ada terbaru dari Hammerhead. Seperti baju saya ini pakai ya, reel terbaru dari Hammerhead, yaitu namanya reel Hammerhead Terra Reel Saltwater lagi kan. Nih barangnya sudah ada di kiri saya ya. Nah ini reel dengan teknologi body aluminium. Pertama ini di bursa pancing pastinya ini aluminium pertama ini. Pastinya di Hammerhead juga pertama ini. Penasaran kan barangnya seperti apa? Langsung aja saya bongkar untuk kalian semua. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, reelnya berhubung sudah di kiri saya, langsung aja kita buka ya. Ini reel Hammerhead Terra. Ini ada 3 ukuran ya. Oke, lihat ya. Nih ada 3 ukuran, ada 3000H, 4000H, dan 5000H. Ini semuanya saltwater series ya, luar biasa. Ini menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai reel, kok Hammerhead jarang ada yang masuk baru lagi. Nah ini dia, Hammerhead Terra Reel namanya ya. Oke, kita langsung buka saja untuk kalian semua. Oke, kotaknya ini Hammerhead ya, ciri khasnya hitam sekarang ya, dan ada gambar ikan hiu kepala martilnya. Saltwater di sini, Saltwater series, keren ya. Ini Saltwater series, reelnya bro, bikin silau. Ini dia, terbungkuskan oleh bubble wrap ya. Aduh, jatuh handle-nya bro, untung gak jatuh ke lantai ini. Kita langsung ambil saja ya. Wih, warnanya, waduh mantep ini warnanya nih. Luar biasa, warnanya luar biasa. Ngentereng sekali warnanya. Warnanya itu jadi kombinasi antara warna gelap, warna kalem, dengan warna ngejreng. Jadilah seperti ini ya, kombinasi warna kalem dan warna ngejreng, jadilah seperti ini. Terbentuklah dari Hammerhead Terra Reel ya. Ini saya sebutkan warnanya ini gold aja ya, warna gold ke oranye-oranyean ini Hammerhead Terra Reel. Coba saya putar. Buset, ini halusnya lik. Ini ukuran 3000 untuk Galatama, ini cocok sekali nih. Buruan kepo-kepo ya. Nih, mantep banget ya, luar biasa. Oke, kita buka semua dulu ya, karena ada 3 ukuran, kita buka semua saja. Ada 3000, 4000, 5000. Ini H ya, berarti ini high speed semua ya. Ini cocok banget, ini untuk ukuran 3000 nya ini bisa kalian pakai di kolam Galatama juga oke ya. Kalau Galatama, kolaman castingan juga bisa. Dan untuk 4000, 5000 kan bisa dipakai ke laut semua ya. Untuk ukuran 3000 juga sebenarnya bisa di laut aja ya, laut juga bisa. Sekarang udah saltwater, udah saltwater. Ini 4000 nya dan 5000 nya yang paling gede. Ini buat leg popping ya, leg casting 5000 nya, enak banget. Karena rasionya juga tinggi ini, rasionya kenceng nih. Oke, oke, ini yang paling gede nih. Namanya unik ya, Terra, tapi nggak pakai jana ya, Terra aja. Ini ukuran yang paling gede, oke. Ini bodinya ini aluminium ternyata pemirsa ya, semua lik sedulur dari Area Mancing semuanya. Hammerhead
Terraril ini dia teknologi terbaru dari rotor sampai si ini ya, bodinya itu sudah aluminium. Ini pertama saya pegang juga terasa dingin, karena kalau body-body metal apalagi aluminium ya, itu dipegang itu dingin ya. Ini beneran asli. Dan dibilang ringan ya, ringan enggak, tapi enggak ringan banget, seringan Xenon itu enggak karena dia body magnesium, tapi ini untuk real dengan body aluminium ini termasuk ringan ya. Ini termasuk ringan bodinya, dan aluminium pasti kalian jamin. Kalian buat masak aja itu pakai wajan aluminium kan? Nah, ini dia. Ini berbahan dasar wajannya bukan, ini berbahan dasar aluminium seperti alat perkakas rumah tangga ini aluminium ini ya. Luar biasa, tapi aluminiumnya bagus ya, jamin kalau hammerhead ya. Oke, kita langsung baca fiturnya aja langsung ya. Jadi fiturnya ini ada bearingnya ini 8+1 bearing ya, ini 8+1 bearing. Tapi kadang itu ada merek-merek tertentu itu kadang tulis bearingnya sampai 100 bearing, tapi barangnya itu sebenarnya itu cuma ada berapa bearing aja. Saya akan buktikan ke kalian semua tapi di next video, karena ini videonya terlalu panjang kalau sama bongkar ya. Next video akan saya tunjukkan ke kalian semua bearingnya itu ada 8+1 atau tidak ya. Dan ini bearingnya stainless steel. Wow, luar biasa. Super strong aluminium body dan rotor. Nah, biasanya kan bodinya aluminium, rotornya grafit atau apa, ini semuanya aluminium sampai ke handle-handlenya ya, spool-spoolnya juga aluminium. Sealed drag system, nah ini dia yang dikatakan hammerhead itu saltwater series. Ini itu ada sealnya ternyata ya. Alah, jatuh kan. Nah, ada sealnya di drag knobnya, itu ada seal ya tuh. Ini makanya ini disebut dengan saltwater series karena itu sudah dilengkapi dengan seal. Bukan cuma seal, bodinya juga aluminium, rotor juga aluminium. Ini sungguh sangat luar biasa sekali hammerhead ya, inovasinya keren banget. Lanjut ada apa lagi? One way clutch system. One way berarti ini gearnya one way clutch system ya. Aluminium alloy with handle rubber knob, stainless steel main shaft and main gear shaft. Stainless steel main shaft dan main gear shaft. Oh yes, yes, ini stainless steel di main gear dan ininya ya. Dual purpose anti twist line roller. Nah, line rollernya dia berbahan dasar kuningan ya, yang kalian sering cari itu. Dan untuk spesifikasinya antara ketiga reel ini itu sama-sama rasionya itu 621, maaf ya, 621, baik yang 3000, 4000 dan 5000 sama-sama 621. Untuk beratnya yang 3000 itu 275 gram, untuk dragnya 6,8 kilo. Wow, cukup sekali ya. Dan P3 itu bisa 180 meter. Ini ada speknya ada di sini ya. Nih, oke. Dan untuk yang 4000 itu beratnya itu 305 aja gram, dan dragnya itu bisa 10 kilo ini yang 4000 nya. Dan PE3 itu bisa 260 meter pemirsa ya. Oke, Lik. Dan lanjut lagi untuk ukuran 5000 yang paling gede ini 315 gram. Bedanya sedikit-sedikit aja ya antara yang lain dan yang lainnya ya. Ini beratnya 315 gram, dragnya juga 10 kg. Ini saya nggak percaya ini cuma 10 kg. Ini pasti lebih dari 10 kg. Next akan saya bongkar dan saya tes mengangkat beban berapa sih kuatnya ya. Jadi tonton terus Areman Siap dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan untuk harganya kan bisa cek di Shopee Bursa Pancing @CKT ataupun Tokopedia kami kasih Bursa Pancing, ataupun kita sudah hadir di TikTok Shop ya, sudah ada Bursa Pancing CKT namanya. Dan kalian bila ingin mengikuti live, kita ada live di TikTok itu jam 9 pagi sampai jam 5 sore ya. Di situ banyak promo-promonya juga dan banyak shopping-shopping menarik juga. Silahkan ditonton saja, jangan lupa share ke teman-teman kalian semua, oke? Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan informasi tentang hammerhead terbaru, reelnya itu sungguh sangat mantap. Dan next video akan saya bongkar jujur atau tidak untuk bearing si hammerhead ini, oke? Jadi tetap subscribe dan tetap tonton terus Area Mancing Mak. Saya Fajri, Area Mancing melaporkan. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next time.